Yang harapan pandemi virus corona atau COVID-19, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian meredih kepala daerah sangkan ngeronjatkan kapasitas kesehatan wilayah nasewang-sewangan. Dari nanadeskan pemendra geri jeng permenke Permen ke masrahkan wewenang ke kepala daerah bikin orang relokasi anggaran sangkan sayaga upah jumlah pasien ngeronjat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pepejeka kepada daerah sangkanatahargen Tarlah meronjatkan kapasitas kesehatan diaban wewengkona sewangswangan tim mimiti rohang isolasi prakprakkan gara rawat tapi kami tigasi orang dalam pemantauan atau ODP jeung pasien dalam pengawasan atau PDP. Tito Nandesken Kiwari Permendagri nomor 20 tahun 2020 jeng permen ke nomor genep tahun 2020 merewo nangka kepala daerah pikun ngarelokasi anggaran ukur orang laporan KDPRD. Kukituna upama jumlah pasien COVID-19 ngaronjat saban daerah saya gangungkulan eta paswalan. Eta relokasi anggaran teh ancokenen masyarakat anurawan secara ekonomi upamana balukartina na tempat wisata alatan sosial distancing. Dan itu relokasi anggaran teh di Tata Harken, pikir ngajaga dunia usaha, sangkan tetap ngagolang, kucara musirkan panitenan, karena widang UMKM yang usaha mikro. Yaitu peraturan mendagri nomor 20 tahun 2020, serta peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan realokasi anggaran, dan cukup memberitahu kepada DPRD. Jadi mohon rekan-rekan DPRD bisa memahami, awasi, tapi bisa memahami bahwa kewenangan ini diberikan dalam kondisi yang sangat penting seperti ini. Sehingga anggaran ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan di daerah. Ketika terjadi lonjakan misalnya, insya Allah tidak, kalau terjadi lonjakan kita sudah sejroning si itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakan robahna anggaran di pemerintahan Provinsi Jawa Barat di satu DPRD, turta bisa dimaksimalkan kalawan pangrojong peraturan kemendagri katut kemenke. Eta anggaran teh bakal dibelanjakan di nawangun hibah piken institusi anubutuh warga kengungkulan COVID-19, Arep masyarakat dinawangun kabutuh pokok masker saja sajabana tapi kawaragan pikir meli test kit anu masif keur manggihan anu corona tapi tacan kalacak. Samemehna pihak nakung sinyorang 270 rapid test, hiji di antarna dicindekan positif Covid-19. Anggaran sudah disetujui bisa digeser oleh sebuah prosedur peraturan sehingga kalau kami kurang bisa dimaksimalkan dengan kemudahan dari peraturan Kemendagri dan Kementerian Keuangan agar kami bisa membelanjakan dalam bentuk hibah kepada institusi yang butuh dalam penanganan ini kepada masyarakat dalam bentuk sembako, masker atau apapun yang dibutuhkan nanti. Kemudian juga membeli peralatan tes kit yang memang kita urgent butuhkan untuk istilah Pak Menteri masif tes ya untuk menemukan mereka-mereka yang mungkin tidak terlacak dan lain sebagainya. Di dengan neta, pemerintah pusat ngerojong tarekah bikin ngungkulan COVID-19 di antara ngaliwatan bantuan tunai jeng non tunai, bantuan di Kementerian Kesehatan jeng BUMN, serta ti gugus tugas anungan degen lengkah sistematis ke asup ngabagikan rapid test ke daerah. Budi Hartati, Bandung TV.